gitu. Iya. Alhamdulillah hari ini Pak Sekda sudah hadir melihat menyapa masyarakat yang antusias, punya semangat. Ini kolaborasi yang sangat indah, kolaborasi yang sangat antara eksekutif dan legislatif terlebih dengan masyarakat. Hal-hal kayak gini ini perlu disumbur-suburkan sehingga masyarakat bisa melihat padunya eksekutif dengan legislatif, antara PKS dengan Pemda DKI Jakarta yang sebagai support gitu, sehingga memunculkan dan menyembuhkan masyarakat yang sehat itu sudah terlihat dari gerak langkah kita, gerak kecepatan kita untuk mengambil keputusan bagaimana caranya membuat masyarakat itu tumbuh sehat dan imunisasinya bagus, imunisasinya bagus. Saya kira itu. Terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pak Sekda dan Ketua DPW saya Pak Kiai Haji Khairuddin MSI. Beliau sangat bersupport dan saya terus berkoordinasi dengan beliau. Saya kira itu. Pertama pagi hari ini saya mewakili Pak Gubernur. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya dari PKS, dari Ketua DPW, ada anggota DPRD dari Komisi C, Pak Kiai Tamrin, Kiai Khairuddin, dan disupport oleh Pak Wali Kota. Saya katakan ini sebenarnya tugasnya, kalau kita mau bilang tugas, ini tugasnya eksekutif. Tapi hari ini partai politik ikut serta memberikan perhatian kepada masyarakat. Kelihatannya memang kalau kita kerja sendiri tidak selesai, tidak akan bisa rapi bulan-bulan. Sekarang sudah 8 juta lebih yang kita vaksin. Ini berkat kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dari partai politik. Hari ini saya berkunjung ke PKS yang memiliki kegiatan di sini, di KSMU. Saya berharap semuanya tergerak dengan apa yang dilaksanakan oleh banyak partai politik, banyak warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kolaborasi ini sangat penting bagi warga Jakarta, bagi Jakarta untuk bisa menyukseskan dan untuk menyukseskan program imunisasi vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta. Kita punya target kemarin di akhir bulan Juli sebelum masuk bulan Agustus tanggal 31 Juli kita sudah mencapai 7.5 juta. Hari ini sudah lebih dari 8 juta yang kita vaksin. Kita berharap nanti tidak lama lagi kita akan mencapai angka 9 juta yang kita vaksin. Mudah-mudahan kalau sudah 9 juta yang kita vaksin, herd immunity sudah tercapai. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman partai politik. Di hari ini saya ketemu dengan PKS. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan dari PKS ini untuk memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sekda.